Assalamualaikum. Apa kabar bosku semua? Sehat selalu bosku ya. Tidak kurang suatu apapun bosku. Dan semoga selalu dilancarkan rezekinya. Amin. Baik bosku, jumpa lagi bersama saya si tukang batu. Tukang batu bacaan Bekasi bosku. Oke, jangan lupa untuk bosku semua yang baru menonton video saya, langsung dicocol tombol subscribe-nya, loncengnya diaktifkan ya. Jangan lupa di like. Baik bosku, kali ini kita mereview Hijau Garut ya bosku. Hijau Garut, kualitas bosku bisa lihat sendiri dari penampakannya ya. Masih ditemani dengan cupang-cupang Endes Bray. Pokoknya kita kasih yang seger-seger ya bosku. Kita langsung mulai dari yang ini. Garut bosku, aman dari minus, nggak ada minus apapun ya. Untuk warna bluish green, tentunya kualitasnya terjamin ya. Wis, ajib sekali. Biar kecil, pedas bosku. Mantul. Mantap betul. Langsung saja kita ukur dimensinya ya. Oke, untuk panjangnya estimasi 14. Untuk lebarnya estimasi 10. Untuk tingginya estimasi 4 ya. Untuk tingginya estimasi 4. Oke, untuk ringnya ring perak micro setting ya. Ring perak micro setting, untuk chrome-nya gold. Masih baru, masih kinyis-kinyis ya, baru jadi kemarin. Oke, untuk ukuran ring estimasi 17. Nanti bisa disesuaikan, bisa di-reses. Disesuaikan dengan jari Anda semuanya, bosku ya. Biar kecil tapi pedes nih. Jadi kita deketin pakai flash ya. Kaca sekali bosku ya, sangat-sangat kaca. Oke bosku, saya jelaskan sedikit ya. Ini hampir nggak ada serat kayunya. Kenapa nggak ada serat kayu? Karena kita bikin tipis, kita ambil bersihnya ya bosku ya. Kita ambil tipis-tipis biar dapat bersih dan nggak ada serat kayunya ya. Jadi kristalnya luar biasa bosku, mantap sekali. Jadi nanti ketika ditanya kok nggak ada serat kayunya bosku, itu dia ya, karena kita ambil tipis biar serat kayunya nggak kena ya, nggak ke bawah. Memang sengaja biar giwangnya juga makin melintir ya bosku, makin nitik tentunya. Oke bosku, yang ini saya open di angka 3.500 ya, 3.500 nego. Nego saja bosku, nggak usah sungkan-sungkan. Nanti kita kasih apa namanya memo ya, biar pasti bahwa ini Garut ya, bukan bacan. Tapi sekilas persis bacan ya. Ini wow, luar biasa kacanya ya bosku. 3.500 nego ya. Langsung saja ke WhatsApp untuk diskusi harga sambil kita silaturahmi ya bosku. Jangan malu-malu, bebas sebut aja negonya berapa, monggo. Kalau masuk saya dealkan, kalau belum masuk ya di up lagi ya bosku tawarannya. Lanjut yang kedua, sama masih dari Garut, Hijau Garut ya. Mantap sekali, giwang nitik juga ya, kaca juga materialnya, cuman ini lebih besar sedikit. Langsung saja kita ukur dimensinya bosku. Untuk panjangnya estimasi 15.
Untuk lebarnya estimasi 11. Untuk tingginya estimasi 4,5 ya bosku ya. Untuk tingginya estimasi 4,5. Oke, untuk ringnya sama, ring berak mikro setting ya. Ring berak mikro setting, untuk chrome-nya sama gold. Ukuran ring sama juga ya, estimasi 17, nanti bisa di reset disesuaikan dengan jari Anda semua bosku ya. Bosku bisa lihat kristalnya seperti apa. Warnanya juga tajam banget. Kristalnya mantap sekali ya. Pokoknya ajib bosku. Kita deketin giwangnya. Lusternya mantap bosku. Tuh. Ajib pokoknya ya. Gak ada minus-minusan. Gak ada penyakit apapun. Sudah tinggal pakai saja. Nikmati saja keindahan batunya ya. Oke bosku, yang ini sama harganya ya, 3.500 nego. Negonya langsung WhatsApp. Silahkan bosku masuk WhatsApp, jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Nanti kalau malu-malu, kalau ragu-ragu bisa tersesat bosku ya, tersesat. Tidak tahu harga netnya berapa. Lanjut bosku, ini dia. Tuh, ini lebih besar. Untuk warnanya bluish green ya bosku. Tuh. Ini satu bahan ya, di tiga pieces ini satu bacan ya, satu bahan, 1, 2, 3 ini satu bahan ya. Kualitas sama tentunya, cuman ini lebih besar. Kristalnya juga oke, jelas. Ya, langsung saja kita ukur bosku dimensinya. Untuk panjangnya 20. Untuk lebarnya estimasi 12,5. Untuk tingginya estimasi 5 ya bosku. Untuk tingginya estimasi 5. Oke, untuk ringnya sama, ring berak ya. Chrome-nya gold. Ukuran ring, nah, kalau ini 18 ya. Kalau ini ukuran ringnya 18. Pokoknya mantap tuh ya. Canggih sekali tuh. Tinggal pakai saja ya bosku. Ini sudah menghiasi jari Anda ya. Sangat cocok untuk rapat, untuk meeting, untuk mengajar ya. Nanti mahasiswa, pasti mahasiswa atau mahasiswinya juga pasti ngelirik-ngelirik tuh. Wow, dosen saya pakai batu Garut, mantap. Atau yang guru SMA, murid-muridnya pasti juga, kalau yang udah paham ya. Kalau ada yang, kalau yang udah paham pasti wow, batu mahal itu. Mantep bosku ya, nggak ada minus apapun pokoknya, nggak ada minus. Untuk color bluish green pokoknya ajib, ajib gulijib ya. Baik bosku, langsung saja ya, yang ini saya open di angka 5 juta. 5 juta nego bosku, langsung saja ke WhatsApp ya. Langsung masuk WhatsApp, kita nego-nego, kita silaturahmi. Pokoknya nggak usah sungkan-sungkan ya, nggak usah malu-malu. Lanjut yang ini. Kalau yang ini sebentar bosku, saya lap dulu. Oh, yang ini warnanya green ya, hijau bosku ya. Kalau ini beda bahan ya. Ini beda bahan pokoknya. Satu ini enggak satu bahan ya bosku. Kita deketin flashnya. Kita pakai flash, giwangnya wow, airnya koplak-koplak bosku ya. Hijaunya mantap.
Tenang bosku, untuk Batu Garut nanti bisa kita pakein memo ya, tentunya dengan kesepakatan harga dulu baru kita memoin ya. Kalau keluarnya bukan Garut, silakan dibatalkan transaksinya ya. Jaminan ya, pokoknya jaminan Garut, Batu Garut. Natural origin Indonesia ya. Langsung saja kita ukur dimensinya bosku. Untuk panjangnya 20,5. Untuk lebarnya estimasi 15,5. Untuk tingginya ini lebih sedikit mumbul ya. Untuk tingginya estimasi 7,5 ya. Untuk tingginya estimasi 7,5. Bosku bisa lihat warna hijaunya ya, mantap sekali. Giwangnya mantap, airnya koplak-koplak tuh ya. Tuh. Hijaunya seger banget ya. Oke, untuk ringnya ring barak micro setting ya. Ring barak micro setting, chrome-nya gold. Untuk ukuran ring ini besar sekali. Estimasi 21 ya, bosku. Ukuran ring estimasi 21. Kalau kebesaran nanti kita reses. Kalau pas ya alhamdulillah ya. Nggak perlu kita reses, atau kurang besar ya nanti kita besarin lagi ya, kita reses lagi. Tuh. Mantap, gulitap ya. Ini material lama bosku, Garut lama ya. Ini serat kayunya sudah punah, cuman masih ada sisa-sisanya ya, sisa-sisa serat kayu. Nggak ada minus apapun, mantap sekali hijaunya, gurih ya, tuh Andes Bray, pokoknya mantap bosku. Hijaunya luar biasa bosku. Tuh ya. Baik bosku, yang ini saya open di angka 10 ya. 10 juta nego bosku. Negonya langsung WhatsApp ya. Kita silaturahmi. Atau yang mau melihat langsung boleh ya. Kita COD. Atur tempat, atur jam, atur hari ya. Asal jangan jauh-jauh tentunya bosku ya. Kalau Jakarta ya kita COD di Rawabening saja. Biar saya dari Bekasi juga gak kejauhan ya. Cuman lumayan juga 1 jam. Itu juga kalau gak macet ya. Kalau macet lebih dari 1 jam pokoknya bosku ya. Karena kita di Tambunnya Tambun pelosok. Tambunnya Tambun pinggiran. Oke, untuk yang 3 ini ya, kita kasih gambarannya saja dulu. Ini kualitas super ya. Kualitas super, atau kita review aja langsung. Review aja lah ya. Kita langsung review aja nih. Ini kualitas super bosku. Ini hijaunya mantap sekali. Kalau ini masih ada serat kayunya ya. Tuh, serat kayunya kelihatan ya bosku, melingkar dia serat kayunya nih. Tuh. Kelihatan ya bosku ya. Mudah-mudahan kelihatan bosku ya. Oh, dari sini sih kelihatan saya jelas. Karena saya belum berkacamata ya, jadi masih kelihatan jelas. Saya tidak berkacamata, jadi masih oke lah ya. Serat kayunya melingkar ya. Melingkar, muter. Dia muter, serat kayunya rapih. Lingkar ya, beginilah kalau jumbo pasti masih ada serat kayunya ya. Dan ini sudah masuk, sudah ada tawaran 15 juta ya. Belum kita lepas bosku. Langsung saja kita ukur deh dimensinya ya. Untuk panjangnya estimasi 23,5. Untuk lebarnya estimasi 21. Untuk tingginya
Estimasi berapa? Untuk tingginya estimasi 12 ya bosku. Untuk tingginya estimasi 12. Tuh. Dibalut ring merek handmade bosku. Ringnya ring merek handmade ya, chrome-nya silver. Untuk ukuran ring estimasi 20. Ya, 19 atau 20. Ini mantap sekali hijaunya. Sangat-sangat ajib bosku ya. Coba kita matikan yang satu. Tuh ya. Mantap sekali bosku. Untuk warna tetap ya, ketika nanti di memo keluarnya pasti bluish green ya. Pokoknya mantap, ajib. Cuman kadang juga ada yang keluar green sih. Ya, berdoa saja lah. Apa aja bagus. Ya, yang penting natural. Tuh. Seratnya kita lihat nih. Kita center bosku. Waduh, ini seratnya udah punah bosku. Sebenarnya udah sangat-sangat halus nih ya. Tuh. Sangat-sangat halus, no minus apapun ya. Tuh. No minus apapun bosku. Sangat-sangat kaca ya. Ini kalau dibikin tipis, wah, jadi banyak nih. Giwangnya luar biasa kalau dibikin tipis ya. Ini saja dibikin mumbul di tinggi 12. Ini aja giwang ya. Nih. Tuh ya. Kelihatan ya bosku tuh. Oplak-oplak dah airnya mah. Airnya oplak-oplak tuh. Oplak-oplak. Oke, untuk harga saya open di angka 25 ya, 25 juta nego. Tawaran sudah masuk 15 tapi belum dilepas ya. Oke bosku, lanjut. Yang kedua, ini satu bahan juga, cuman ini lebih besar ya. Dimensinya lebih besar. Nih. Hijaunya mantap sekali bosku. Hijaunya mantap sekali nih. Sama bosku ya. Ini juga nggak ada minus apapun. Langsung saja deh kita ukur dimensinya. Untuk panjangnya estimasi 28. Untuk lebarnya estimasi 23. Untuk tingginya estimasi sama ya, 12. Untuk tingginya estimasi 12. Oke. Untuk ringnya ring berak handmade. Chrome-nya silver. Ukuran ring estimasi 18,5 atau 19 ya bosku. Ini semi ngair ya. Masih semi ngair, cuman ini besar dimensinya. Natural ya. Pokoknya 1000% jaminan natural. Nggak ada treatment-treatmentan bosku. Itu masih ada sisa coklat tengah ya. Masih ada sisa coklatnya di tengah. Nih, ini flashnya bosku ya. Ini flash. Ini sama serat kayunya juga melingkar ya. Kita langsung center aja bosku. Seratnya sangat-sangat halus sekali. Hijaunya mantap bosku. Gila. Tuh. Mau cari kemana sih bosku yang kualitas begini tuh.
ya. Ini sangat-sangat halus sekali, bosku. Sangat-sangat luar biasa. Beratnya halus sekali. Ini serat kayunya masih ada nih, bosku. Nggak kelihatan ya. Coba ini kelihatan nggak nih? Serat kayunya melingkar juga nih ya, muter. Tuh, samar tapi kelihatan ini. Ya, kelihatan bosku ya itu serat kayunya muter. Pokoknya ajib sekali ini bosku, jangan sampai kelewat ya. Mau cari kemana lagi sih yang natural? Kalau bukan di sini. Mantap sekali bosku, luar biasa ya tuh. Hijaunya ya ampun ya Allah, mantap sekali ya. Seger, itulah batu Garut ya. Oke bosku, yang ini saya open sama ya, 25 juta nego. 25 juta nego, pokoknya ini satu bahan ya semuanya ya. Tiga pieces ini satu bahan. Pokoknya mantap dah. Yang mau nego silahkan langsung saja ke WhatsApp. Gak apa-apa ya bosku ya, videonya kepanjangan. Nikmati sajalah, yang penting kita seger lihat batu. Batu Garut yang kualitas ya. Ini. Nah, ini serat kayunya tuh kelihatan ya bosku ya. Muter tuh. Kita lanjut yang terakhir ini ya. Oh, muter. Ini pakai flash juga ya bosku ya, biar kelihatan ada minus apa enggaknya. Nih, tuh. Flashnya ajib sekali bosku ya. Itu hanya ada debu nempel dikit lah ya. Ajib sekali bosku tuh, serat kayunya kelihatan ya bosku, melingkar itu. Ini dim jubo tapi sudah ngair ya. Kita langsung ukur saja dulu bosku, ini jumbo nih. Oke, untuk panjangnya estimasi 27, untuk lebarnya 24 semi bulat. Untuk tingginya montok sekali ini bosku. Untuk tingginya estimasi 14 bosku ya. Untuk tingginya estimasi 14. Oke, untuk ringnya, ring perak handmade ya, chrome-nya gold. Ukuran ring estimasi 21 atau 22 ya. Tuh bosku bisa lihat kualitasnya seperti apa. Mohon maaf kameranya tidak begitu bagus. Kalau pakai kamera iPhone mah, woi, gila ya, mantap sekali. Tuh. Tuh. Kalau ini harganya di atasnya sedikit ya. Ini saya open di angka 30 juta ya bosku, 30 juta nego. Silakan bosku nego ya, jangan ragu-ragu, jangan bimbang-bimbang, pokoknya bosku jangan malu-malu, kita senter ya, kita senter pakai senter paling redup saja tuh, senter paling redup ya, sangat-sangat halus bosku nih. Nah itu serat kayunya kelihatan ya, kelihatan ya bosku ya. Tuh ya, kelihatan melingkar muter ya, muter begini nih serat kayunya, muter bertingkat. Tuh, kalau dari bawah senterannya sangat-sangat halus ya seratnya bosku ya, luar biasa pokoknya, ajib sekali ya. Oke,
Aduh, terangan. Oh. Sangat-sangat halus. Oke bosku, yang mau nego silakan ya, masuk saja ke WhatsApp, langsung kita diskusi harga. Ini sangat langka sekarang batu Garut ya. Ya, jarang ada yang belah-belah bahan Garut lagi nih, jarang banget bosku ya. Karena ya paham lah dengan kondisi saat ini ya, krisis seperti ini, orang jadi pada takut ya bosku, belah bahan. Baik bosku, untuk bosku semua yang mau nego-nego langsung saja ke WhatsApp ya. Kita sambil silaturahmi tentunya. Kalau deal alhamdulillah, kalau belum deal ya yang penting kita udah silaturahmi dan belum rezekinya ya bosku ya. Mudah-mudahan suatu saat kapan-kapan lain waktu bisa berjodoh ya bosku. Baik bosku, terima kasih ya. Sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih untuk bosku yang sudah menonton, yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga bosku semua selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah, dan semoga selalu menjadi ladang pahala buat Anda semuanya bosku. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Baik bosku, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bacan Mania. Mantap. Batu Garut. Oh yeah.